feel happy. But I wanna cry. Why? I don't know, it's like so emotional when you see her face, so like Selamat siang menjelang saya. Hari Minggu berita Aura Kasih melahirkan sudah ramai di media massa. Dan rata-rata sumber beritanya itu ngambil dari Instagram gue. Jadi biar lebih lengkap beritanya, lebih lengkap detailnya, hari ini gue akan berkunjung ke Aura. Sekali ini makin baby girls yang cantik banget. Simak vlognya. Hari ini ceritanya akan nengokin baby Aura yang hari Minggu kemarin lahir. Wah, bukannya udah banyak nih. Nah, Ibu? Banyak ya? Banyak banget kemarin. Kemarin tamu banyak terus. Ini lagi sepi, aku lagi sama mami. Mamanya Aura. Gitu loh. Karena bayinya belum boleh dilihatin mukanya, jadi maaf ya. Eric, you are father now. How do you feel? Feel happy. But I wanna cry. Why? I don't know, it's like so emotional when you see her face, so like aku juga happy. Bapaknya yang telaten. Last night she cry a lot. Sampai kamu gendong. That's why this face. Kamu gendong dong. Semalaman berarti ya. All night. No. All night. Maybe at 5:30. Then I like, "Body bangun." Eh, selamat. Jadi mami. Bu gendut ya. Ya namanya juga hamil, ngelahirin nih gimana, berapa kilo sih kan? Babynya? Kamunya naiknya? Aku naik cuma 14 kilo. Babynya? Berapa? 3 kilo? 3 kilo. Iya, hitung aja dah. Hah? Hitung aja sendiri berapa berarti gue.
3 kilo. Terus lahir jam 9 pagi. Sesar. Happy Sunday. Loh kok Happy Sunday? Oh, oh itunya, oh iya Sunday. Nama belum ya namanya? Belum, masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan. Tapi aku udah tahu ya. Pertama kali ngelahirin, pertama kali hamil, pertama kali ngelahirin, jadi ibu. Itu bapaknya lagi tidur di dalam. Udah aku shoot tadi, udah aku colong. Bagi buat gue juga. Yang mana yang tadi? Ketawa. Sakit ya besar ya? Masih, udah oke lah. Nama kan kandungin kapan kak namanya? As soon as possible. Ukuran dulu lah. Oh iya. Kayak kan, bukan marah iya, dulu. Iya, akikan, terus nama. Wadul Bumin. Iya. Jadi udah lengkap ya keterangannya ya. Kak, muka lu dikit banget. Emang sengaja. Aku dah. Gitu, lahir hari Minggu jam 9 pagi. Berat 30 kilo. 3 kilo. Gila-gila 30 kilo. Berat 3 kilo. Bayar rasa-rasa. Gila. Panjang berapa? 48 cm ya. Ntar 48 meter lagi, tinggi banget ya. Yang jelas bayinya cantik banget. Bayinya segede iya. Apa itu 30 sengaja kilo. Fotonya belum bisa di-share apa mukanya ya. Kenapa sih kak? Kemarin belum, sekarang udah banyak. Nanti ya, abis akikah. Abis akikahan ya. Abis nama. Abis nama, iya bener ya. Makanya dikasih stiker, dikasih stiker-stiker gitu. Kalau enggak bibirnya doang. Oke, thank you. Dengerin musik. Lah, itu masih itu? Dengerin musik. Pas ngeluar. Dengar musik. Oh, didengerin musik pas lahiran. Musik aku. Oh. Jadi kita nyanyi itu. Oh my god. Oh ya, kamu sadar sih ya di biasanya ya. Lebih sadar gitu ya. Ya berasa ya. Itu berapa prosesnya, berapa lama jadi ya? Kan masuk jam 8 katanya. Sarmila, cuma 20 menit. Oh ya, sesar itu. Oke, buat perempuan yang hamil dan mau sesar, cuma 20 menit. Tapi sisanya sakit banget. Ditanya. Ami gimana punya cucu? Alhamdulillah. Senang. Senang. Ini cucu pertama berarti, Mami? Cucu 6. Hah, cucu 6? Nanti 3 bulan lagi oh, ada. Dari kakaknya Aura? Ada, nanti 3 bulan lagi ada yang ngelahirin lagi. Oh, udah jadi cucunya 7. Berarti? Oktunya. Oh, yang dari Aura pertama berarti. Di sini pertama. Akhirnya punya cucu 6. Iya. Banyak banget cucu. Cucu 6 belum, Mam. Belum banyak. Belum lah. Nanti dah. Belum dari Budi. Budi ya? Heeh. Lah Budi kan hamil juga istri. Belum nikah. Oh, belum nikah makanya. Ah, kan. Mana sih? Dia kan sama kayak aku belum nikah. Plates that form its square-shaped body.